saya mewakili Pak Menteri, Pak Arifin Tasrif, pelepasan peserta mudik bareng bersama sektor SDM untuk tahun 2023. Untuk mudik bareng ini tercatat ada 1.155 orang, kemudian ada 31 armada bis, 29 diantaranya diberangkatkan dari kantor ini dari Jakarta, dan 2 sisanya adalah dari Bandung, dan insya Allah diberangkatkan secara serentak. Kami hanya berpesan kepada Pak Budi, termasuk kepada pengudinya, tolong bisa saling jaga, jadi tolong hati-hati intinya di jalanan agar bisa sampai selamat sampai tujuan. Ada saudara kerja di sini, terus aku diajakin. Saya udah 2 kali ini ikut mudik gratis di Pertamina, nyaman dan enak. Mudah-mudahan tahun depan ada mudik gratis lagi ya Pertamina, makasih. Ya semoga ada setiap tahunnya. Soalnya emang apa ya, kayaknya perlu aja gitu. Infonya sih dari langsung dari ini ya, langsung apa, dari nota dinas dari kantor. Jadi terus ada tolong buat ikut, ya udah kita ikut. Persiapannya sih besok kan masih masuk hari kerja. Paling itu aja sih, paling kayak izin cutinya gitu aja sih. Kaos, udah dapat nemtek-nemtek. Iya, tadi alat-alat kesehatan nggak dikasih? Alat kesehatan kita belum ada, tapi panitia menyediakan. Semoga sih setiap tahun ada. Terus mudik gratis kayak gini kan bagus ya, untuk maksudnya menjamin keselamatan dari para pemudiknya untuk sampai rumah dengan tepat waktu gitu.